Siska yang berada di garis terdepan, yang terus berjuang hingga akhirnya tumbang, bahkan sampai jatuh berguguran. Semua mereka lakukan untuk kalian, untuk kita yang tak pernah membuka mata. Bahkan hingga mereka hanya tinggal nama, kalian masih saja menolaknya. Apa yang kalian pikirkan? Coba saja posisinya kita balik. Kalian kita tolak masuk rumah sakit. Mau. Mereka tak butuh penghargaan. Mereka hanya butuh penghormatan dari kalian. Tugas mereka menyembuhkan, bukan menularkan.